Halo men, balik lagi di Bacol. Bacol. Bacol itu bacain komentar lu ya, bacain komentar lu. Oke, jadi gua mau bacain beberapa komentar dari lu yang udah masuk di YouTube gua ya. Ini semacam podcast lah mungkin ya, podcast gue ya. Jadi biar gue ada interaksi sama kalian-kalian semua. Dan sekali lagi gue emang agak males, jujur agak males sih bales-balesin komentar-komentar dari lo. Bukannya males gue ngerasa sok belagu ya, tapi gue agak males sih gini men. Soalnya kan gue itu hidup di era dimana bersosialisasi ya, atau di era nongkrong gitu. Dan kalimat-kalimat, kadang kalimat-kalimat ketikan itu sama omongan itu suka beda arti gitu. Gue takut pas gue komen, dan gue orangnya kan begitu ya, jadinya gue orangnya agak nyeleneh gitu, agak nyablak gitu. Takutnya gue balas misalnya dia komen-komen-komen, keren bang, makasih bangsat misalnya gitu. Kalau kita bahasa nongkrong kan seru ya, tapi kalau di komentar kadang kan banyak SJW-SJW yang, ya lo tau lah SJW-SJW sekarang agak-agak aneh gitu. Jadi gue agak males aja gitu. Jadi gue bikin semacam ini apa ya jatuhnya, podcast mungkin ya, podcast ya, supaya bisa banyak berinteraksi aja gitu, ngobrol-ngobrolnya lebih seru gitu. Oke, gue mau bacain komentar yang ada di lagu gue deh, di lagu gue lagi nih. Jadi buat yang mau komen-komen, ayo di lagu gue dong, sembali dengerin dong. Masa lu dengerin gue gak cover doang tapi gak dengerin karya gue, dengerin dong karya gue dong. Ini ada di video Social Media Versus Everybody 2.0. Anjay, 2.0 ya. Emang ngomongnya 2.0 ya? 2.0. Ya itulah, cing gaya-gayaan sih gue. Nah ini nih komentar dari Akbar Fadila. Gue inget banget pertama kali tahu channel Bang Freddy karena nyari tutorial blues. Dulu subscribernya cuma 2000-an kalau gak salah, dan sekarang channelnya berkembang, malah ngeluarin single, gila, salut gue. Wow, thank you. Ya ini pencapaian terbesar ya. Maksudnya iya gitu, cover emang gak salah gitu. Gue gak pernah nyalain musisi cover, dan menurut gue cover juga bagus gitu. Walaupun pas kita nge-cover ya, award kita nge-cover itu kalau nggak FYP ya di repost Indo Musigram itu gitu. Tapi tetap respect sama musisi-musisi cover. Tapi saat lo keluarin karya itu suatu kebanggaan banget sih. Makanya gue senang banget akhirnya bisa berkarya, walaupun karya gue nggak banyak orang yang suka atau dengerin, tapi setidaknya berkarya itu menyenangkan. Jadi buat teman-teman, ayolah berkarya, dan respect sekali lagi buat Akbar Fadila. Ini Mustafa Husin Babat. Wah anjay, ini top komen gue ya. Setiap gue bikin video pasti dia selalu komen ya, Mustafa Husin Babat, lo gokil bang, lo gokil banget, lo itu top komen di sini. Gue nggak ngerti lagi gue harus bilang apa sama lo gitu. Mantap, mengalir indah. Thank you, Baba. Wow, ini suatu kebanggaan banget sih kalau kita ngeluarin karya terus banyak yang respect, banyak yang mengapresiasi. Gokil. Terus dari EMLB Visual, Siadu. Wow, Siadu. Oke, okay. Kevin Fadila, lanjutin tutorial perblusan lagi, Bang. Siap. Oke, okay, jadi yah. Oke. Okay. Oke, okay, baiklah. Terus dari Harry Sasmito, mengalir dengan santai dan asik. Thank you. Thank you ya apresiasinya ya. Dan ini ada si bangsat nih, si Billy Waters. Ini apa sih di komentar bangsat. Ya lu berkomentar ya komentar lah, tapi di tempatnya bro. Lu kirimin apaan sih? Trending adult porn, anjing nih, si bangsat nih, kita report aja lah ini nih, komentar nih, bangsat nih. Apa sih? Si tolol, gua hapus aja deh. First dapat apa bang? Ini apa sih, si Nova Ali Ramzi gitu? Apa sih? Emang ada apa sih sama first dapat apa gitu? Maksudnya apa ya? Gua bingung gitu. Ya lo kalau nonton pertama ya, gua thank you, respect sama lo yang udah nonton pertama. Tapi lo mau dapat apa gitu? Kan gue udah bikin video nih, capek nih bikin lagu, apalagi ini lagu ya, capek ya. Lu nikmatin ya udah nikmatin, masa lu mau dapat apa gitu.
Harusnya gue tanya, men, gue udah bikin video, gue dapat apa dari lu? Harusnya kayak gitu ya. Tapi gue bingung sih orang-orang yang first dapat apa, bang. Ya nggak ngerti sih, first dapat apa, bang? Iya, harusnya kan pertanyaannya gue balikin ya. Nih, gue udah bikin video buat lo tonton, untuk lo nikmati. Gue dapat apa dari lo? Harusnya gitu ya. Ya udahlah. Thank you ya. Jadi ini edisi kali ini gue ngekomentarin di video Freddy Wijaya yang social media versus everybody. Dan buat teman-teman yang lagi nonton video ini, ayo dong komen lagunya kayak gimana nih, seru apa enggak nih social media versus everybody. Ini lagu sih gue suka banget sih sama lagu ini sih. Serius, di antara lagu-lagu gue agak suka sama lagu ini gitu. Liriknya gue suka banget. Oke, thank you. Dan selamat mendengarkan social media versus everybody. Langsung aja lo klik ya. Oke, dan buat teman-teman yang mau nge-cover lagu-lagu gue, silakan, ayo cover yuk. Pas cover jangan lupa tag gue ya. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Gue pengen banget sih orang-orang yang nge-cover lagu gue gitu. Jadi gue pengen ngumpulin nih teman-teman yang emang mengapresiasi karya gue, yang pasti yang suka ya, yang nggak suka ya nggak apa-apa, skip aja gitu. Jadi yang nggak suka ya skip aja gitu. Sekali lagi, yang nggak suka skip aja, nggak usah dikata-katain gitu. Kalau lo mau kata-katain ya kata-katain dalam hati aja gitu. Tapi di skip aja yang nggak suka. Tapi yang suka, ayo kita bikin yuk, teman-teman cover nanti kita kolaborasi bareng. Keren kayaknya. Thank you. Berapa followersmu, berapa subscribermu? Hey, sudahkah centang biru atau bisa di swipe up? Apakah ini yang jadi tolak ukurmu, teman, untuk mbak? Sosial mediamu, dunia penuh warna, lebih berwarna dari filter Instagrammu. Dunia ini indah, dunia ini indah, dunia penuh warna, dunia penuh warna, lebih indah dari sosial mediamu. Hey, berapa likesmu, berapa viewmu? Hey, sudahkah trending topic atau viral? Apakah ini yang jadi tolak ukurmu, teman, untuk bahagia? Mediamu, dunia penuh warna, lebih berwarna dari filter Instagrammu. Dunia ini indah, dunia ini indah, dunia penuh warna, dunia penuh warna, lebih indah dari sosial mediamu.
lebih indah dari sosial mediamu. Lebih indah dari sosial mediamu.